Kalau dah tulis dah offer letter masuk pukul 9, habis pukul 6. Tapi silap-silap masuk every single day 9 suku, 9.30, 9.45. Kita selalu komplain pasal majikan. Majikan tekan kita lah. Kena marah majikan. Marah semua benda yang bos buat. Semua nampak salah. Tapi pernah tak kita evaluate? Kita masuk pukul berapa? Kita balik pukul berapa? Kita guna barang-barang kelengkapan yang majikan beri tu untuk tujuan kerja ataupun tujuan kita. Sebab sampai seorang puan dah tertulislah 8 jam kerja. Tapi soalannya, adakah kita betul-betul kerja 8 jam? Kadang-kadang betul kita mungkin dapat RM1,500, RM2,000, RM2,500. Tapi nilai tersebut kalau tiada keberkatan, sebesar mana pun jumlahnya, pasti akan rasa tak cukup. Kalau betul-betul berkat, insyaAllah sikit rasa cukup. Banyak rasa puas. Instead of kita marah bos, kita komplain macam-macam, kita mengata bos, cuba kita evaluate balik. Adakah kita sudah berikan sepenuhnya kepada bos? Sebab bos yang sebenar bukanlah bos depan kita tu. Bos sebenar yang atas tu yang sedang tengok kita. Kalau dah tulis dah offer letter masuk pukul 9, habis pukul 6. Tapi silap-silap masuk every single day 9 suku, 9.30, 9.45. Balik tepat pukul 6. Rasa-rasa kalau sehari dah lewat 15 minit, sebulan berapa banyak kau lewat? Rasa-rasa waktu kau tak kerja tu, waktu tu dapat gaji, rasa-rasa gaji tu berkat tak? Fikir-fikir kan.